Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semua, kembali lagi di channel Profesor Lele. Kali ini saya akan meng-share bagaimana lahan seluas 100 meter persegi bisa menghasilkan 4 juta benih lele. Seperti kita lihat di belakang, ini ada kolam baru pembangunan proyek. Ini ada kolam ukuran 2x5. 2x5 ya, catat ukuran 2x5 sebanyak 10 kolam. Berapa tebar pada tebar yang dilakukan oleh pemilik ini? Pak Odang ini, pemilik pembenihan ini. Ini diisi dengan indukan. Biasanya lele itu satu jantan banding dua, misalnya betinanya dua, ini dibalik. Jadi indukan betinanya itu ada 6, jantannya ada 10. Itulah, dengan diharapkan nantinya per satu kolam ini menghasilkan 400 ribu ekor. Jadi kalikan 10 ada 4 juta. Itu nanti dipelihara di sini sekitar 3 sampai 4 minggu, sekitar ukuran 2-3 ya. Nanti baru akan dipindah ke kolam tanah yang di sebelah sana, kolam tanah itu nanti sampai ukuran 7-8, 9-10 tergantung permintaan. Jadi ini peluang bagi rekan-rekan semuanya untuk bahwa menciptakan peluang usaha itu mudah bisa asal kita niat mau melakukannya. Seperti yang sekarang ini padahal ini di tanah sawah ini ya, saya tadi baru masuk, ini segini lumpurnya, tapi ini pelan-pelan ini akan menjadi pusat benih. Ini saya ada di lokasi di daerah Kahuripan, Bogor, Parung ya. Oke, itu aja, nanti disambung lagi di channel yang akan datang. Akhir kata, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.